Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Iya kabare waras, alhamdulillah sehat. Mau bikin makan malam teman-teman, jam 11. Mau bikin makan malamnya mie goreng. Dan ini mie-nya udah saya rendam, nggak saya rebus. Saya buang airnya, nanti layan itu layan apa namanya, minyak layan dari Arab Saudi ini. Mau saya kasih ini daun-daunannya khas sama ini apa, seleri Saudi ya, gede-gede besar-besar teman-teman. Oh, ini saya nyari yang kecil loh, yang besarnya 3 kali. Mau saya tuang minyak, mau saya goreng ya teman-teman. Lihat apa bumbunya teman, saya magelanya mau kasih minyak karena mie goreng. Mau saya goreng dulu ininya, daunnya. Bismillah, panas. Wow, mau saya sorry guys, ini teman-teman udah saya tutupin. Karena apa? Panas magdanya jadi ngocos gitu. Takut saya tangan ke muka. Ini tangan pada hitam-hitam kalau menggoreng. Karena mau digoreng jadi saya biar enak nggak direbus ini. Mana ini kayak capcay, kicay, langsung layin. Terus saya taruh itu begdunis apa itu, seleri sesukamu, mau banyak ya mau sedikit, sesukamu. Udah layu itu teman-teman. Mau saya kasih bumbunya, mau saya kasih soso ya, mau saya kasih kecap tomatem, mau saya kasih rebus karena nggak punya kecap Indofood jadi saya pakai ini acaranya. Dan ada ayam juga tapi saya mau pakainya 2 aja, udah digorengnya. Dan ini cuplik-cuplik, ini sambal, ini sambal restoran guys. Dan ini bumbunya udah saya bumbu Indomie. Mau saya taruh kecap dulu. Ya Allah, cepet banget. Ini tomatnya pedas guys, tomat asli. Ya Allah, dan saya mau kasih bubuk roman liar kayak kecap, padahal ada kecapnya. Dan ini saya pakai sos soya, bukan Indofood tuh, pancar. Ini rasanya asin. Dan mau saya kasih sambal guys, ini sambal restoran di nasi biryani. Ya, wow, pedas ini, rasanya pedas banget sambalnya. Dan ini bumbunya mau saya tuang kecap sama bumbu Indominya dari Indomie. Ah,
cek-cek terus, guys. Dan ini bumbunya saya nggak pakai sambalnya, nggak dibuka tuh. Saya pakai karena ada sambal itu. Ini sambal kering jadi pedes banget. Jadi saya nggak pakai. Kebarang-barangkat tuh pergi. Wow, lihat guys. Mie goreng ala anak TKW. Cukup aja mencerit-mencerit. Tuh kurang apa teman-teman? Kurang tomat, sambal tomat, kecap tomat apa kurang? Mau saya cemplungin Indominya. Tuh. Tapi saya kasih kuah dikit. Wow, yummy banget ya guys. Ini rasanya pedas banget. Itu sambel, sambel nasi biryani restoran Romansia. Pedesnya minta ampun. Restoran namanya Romansia guys. Mau saya keringin dulu kuahnya dan mau saya taruh ayamnya guys. Apakah ayamnya dua buat besok duanya? Ini udah digoreng, udah mateng, tinggal diangetin sama Indominya. Oh, teman-teman, tanpa nasi saya nggak mau, nggak bisa, kenyang banget, nggak masuk nanti. Kurang apa guys? Kayaknya kurang kecap, kurang merah ya guys. Merah ya, merah banget. Merah-merah, kuning, hijau. Langi. Mau saya cicipin kurang pedas enggak? Mau saya kasih kecap lagi tuh teman-teman. Biar apa? Merah. Kayaknya enggak merah. Ini enggak pedas juga. Enggak punya Indofood juga, enggak punya Sabta Sumatera. Nggak dibeliin nanti insyaallah mau deket bulan hari puasa, mau belanja ke toko Indonesia apa aja maunya ada guys. Apa banget yummy malam-malam makan ini. Ada minumannya merenda, ada keripiknya, keripik lais, keripik batata. Saya kasih lagi sambelnya biar rasa pedes. Udah teman-teman, mau saya angkat, udah kering juga tuh airnya. Suara air Indomie goreng rasa Indomie goreng ala anak TKW rasanya yummy banget. yummy. Tuh enak kan, besar-besar ininya, khas namanya, khas Saudi ya teman-teman. Udah lama saya nggak bikin makan malam mie ayam, mie goreng. Mau saya tuang, mau dimatiin dulu, mau tuang di piringnya. Tuh teman-teman, Indomie gorengnya, wow. Mau saya taruh di sini, mau makan ya
tunggu. Tunggu ayamnya kaki. Kaki paha dua. Jadi saya enggak pakai nasi. Ya salam. Sampai mengepul banget. Ngomongnya bisik-bisik ya teman-teman. Udah ngantuk. Udah ngantuk, lapar tapi jadi terpaksa mau bikin makan mie ayam paha teman-teman. Karena temanku udah makan, jadi saya makan sendiri teman. Biasanya berdua kan. Sorry happy mami, makananku wow mantap. Ini cabenya tuh. Kalau orang Indonesia harus makan cabe. Enggak orang Indonesia juga. Tapi kebanyakan ya, teman-teman. Kebanyakan orang Indonesia lalapnya cabe, tutulnya sambel. Bayangkan. Suka banget sama sambel. Bayangkan. Tuh, kelihatan enggak? Kayak mie ayam ya. Padahal ini mie goreng. Spesial mie goreng. Mau saya cicipin. Ini bukan garpu buat makan, ini buat masak. Ini mau saya cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget teman-teman. Enak banget. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu, mau makan dulu nih. Jam 11 10 menit. Nanti selesai jam 11.30. Udah langsung tidur nih. Duduk lihat HP dulu sampai mungkin 12.30. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Ya bye. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.